Babak yang kedua, kali ini bola berada di pihak tim dari Gunung Sari. Dan kali ini saudara Ari akan melakukan save. Ada saudara Ari ada di sana, contoh saudara Ian ada bola di sana. Apa yang terjadi? Pukul keras, tapi sayang seribu kali sayang, kali ini pukulan dari saudara Benny terlalu melebar sehingga kali ini bola berada di pihak tim dari Rapka. Kali ini Santos dari Rapka, Ian namanya lakukan save. Boy, 1-2-3. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan. Siapa yang dituju? Ada Andi Pele di sana. Boleh, lagi-lagi 1-2-3. Pukul keras dari saudara Benny. Dan apa yang terjadi? Pukulannya kali ini saudara Benny tidak bisa dikembalikan dengan sepenuhnya oleh tim dari Rapka. Kali ini skor sama kuat, satu sama. Kali ini pemain dari tim Gunung Sari dan ini namanya lakukan set. Ada Mel di sana. Iya, 1-2-3. Keras sekali pukulannya, cepat yang dilakukan oleh saudara Play menghasilkan poin untuk tim dari Rapka. Dan kali ini bola berada di pihak tim dari Rapka. Dan kali ini akan lakukan set. Siapa dia? Ternyata kali ini Play namanya lakukan set juga. Ada di sana. Apa yang terjadi? Kali ini dan ternyata kali ini masih bisa diselamatkan rupa-rupanya. Ternyata penyelamatannya spektakuler dari saudara Rusendi namanya. Iya, penyelamatan yang tidak disangka, tidak diduga oleh tim dari Gunung Sari. Masukkan poin untuk tim dari Rapka. Kali ini saudara Tren akan lakukan set. Apa kali ini saudara Ade ini? Apa yang terjadi? Andi Pole mengejar bola. Masih ada Sendi di sana. Waktu depan. Boy, 1-2-3. Kebulan cepat tapi besar diselamatkan kali ini saudara Iwan. Apa yang terjadi saudara Tremolo? Berkata dari belakang kali ini dari saudara Mio. Ada yang menghasilkan poin untuk tim dari Rapka. Kali ini 4-1. Lagi-lagi pemain nomor punggung 4 kali ini Tren namanya lakukan set. Ada siapa di sana? Anggi. Kali ini saudara Bunga 4-1-2-3. Pukul keras, pukulan keras yang dilakukan saudara Bunga kali ini lagi-lagi menghasilkan poin untuk tim dari Gunung Sari. Dari kali ini Santos dari Gunung Sari Bohem namanya lakukan set. Ada Ian lagi merayakan tipe yang sangat baik sekali dari Santos yang berpengalaman. Saudara Ian kali ini menghasilkan poin sehingga kali ini bola berada di pihak tim dari Rapka. Nomor punggung 10 Andi namanya, Andi Pole. Kali ini lakukan set. Apa yang terjadi? Jeblor. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Pukulan keras yang dilakukan oleh saudara Kila mengenai badan yang sangat tebal dari tim Rapka. Sehingga dalam mantul jantung pertahanan sendiri, sehingga poin bertambah menjadi 6-2. Lagi-lagi bola 1-2-3. Dan apa yang terjadi? Pukulan keras lagi-lagi dari saudara Doni tidak bisa dibendung oleh tim dari Rapka. Masukkan poin menjadi 3-6. Iya, pemain Gunung Sari Doni namanya lakukan set. Ada siapa di sana? Iya, 1-2-3. Pukulan keras masih bisa diselamatkan kali ini saudara Doni. Selamatkan kali ini saudara Anggi. Langsung ke depan lagi-lagi kali ini penerimaan bola yang dilakukan oleh saudara Sendo ternyata kali ini. Dan lagi-lagi kali ini pemain dari Gunung Sari Doni namanya lakukan set. Apa yang terjadi? Kali ini saudara Ian 1-2-3 dengan tangan kidanya. Kali ini saudara Pani sayang seribu kali sayang, kali ini bola tidak sempurna menyakiti jaring sehingga poin bertambah untuk dari Gunung Sari menjadi 5-6. Lagi-lagi Ian 1-2-3. Kali ini apa yang terjadi saudara-saudara? Walaupun terbang sebagai saudara Noah, tapi sayang seribu kali sayang pukulannya menyakiti jaring sehingga poin bertambah untuk tim dari Gunung Sari. Lagi-lagi Doni lakukan set. Ada Ian di sana. Lagi-lagi luar biasa, tak kenallah rupa-rupanya saudara saudara Noah kali ini. Dan si tangan kuda kali ini lakukan set saudara Pami. Ada siapa di sana? Boy, apa yang terjadi? Hebat dari bola masih mengenai benteng yang sangat jauh dari tim Rapka sehingga kali ini poin bertambah untuk tim dari Rapka. Bola ke 6. Kali ini si tangan kuda Pami memulai bola dilakukan set. Ada Boy 1-2-3 juga. Pukulan keras dari Ari namanya kali ini melakukan pukulan yang sangat keras sehingga poin bertambah untuk tim dari Gunung Sari 7-8. Santosa maksud saya pemain dari Gunung Sari. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata kesalahan kali ini berada di pihak tim dari Gunung Sari sehingga menghasilkan poin untuk tim dari Rapka. Kali ini pemain dari tim Rapka Sendi, apa yang terjadi? Pukul keras kali ini saudara Gami sehingga tidak bisa diselamatkan oleh tim dari Rapka sehingga poin untuk tim Gunung Sari kali ini 8-9.
Gilang, kali ini lakukan shot. Ada Andi kali ini. Pukulan sama Troy. Apa yang terjadi kali ini? Pukulan Troy kali ini mengenai jari sehingga jatuh di bentuk pertahanan sendiri. Sehingga menghasilkan poin untuk tim dari Agung Saru. Lagi-lagi, Gilang melakukan shot. Ada pemain di sana. Apa yang terjadi? Gilang, boy. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kali ini bukan bola terjadi di udara. Lagi-lagi contohnya ini. Dan bisa diselamatkan. Kali ambil poin ke belakang dua. Ada Troy di sana. Ada Troy. Langsung ke depan dia. Peser dari Agirin Saru sehingga menempatkan bola di tempat yang kosong. Poin pun pertama kali ini 10-9. Lagi-lagi gila layak bukan siap. Ada siapa di sana? Kali ini ya, satu-satunya luar biasa. Pukulan keras yang dilakukan saudara Noe yang merupakan transferan dari kota Pangandaran ini. Walaupun mengenai bentuk atau dua yang satu, tapi ternyata bawa keluar masukkan poin untuk tim dari Rapka. Lagi-lagi besar Predator Noe sayang sekali kali sayang. Kali ini sudah kurang sempurna. Bolanya ke Bugaru sehingga poin pertama untuk tim dari Gimsar. Kali ini dia akan melakukan set. Saudara Ari dengan bola itu melakukan set. Pada Ari dan Sam sangat dilakukan. Contoh kali ini terlalu apa yang terjadi. Contoh karena yang dia kalau sudah terlalu ragu-ragu dan ternyata bola keluar. Sehingga poin pertama itu tim dari Gunung Sari. Lagi-lagi hari ini saudara Ari melakukan set. Iya, 1-2-3. Pukul keras dari belakangnya. Kali ini dibalas dengan pukulan. Dan kali ini ada Mel. Untuk kepada siapa? Cantik saudara Andi kali, masih ada saudara Andi. Luar biasa. Dua lebih pukulan dipendirikan oleh kedua tim di pertandingan sore hari ini. Dan semakin menarik pertandingan untuk disaksikan. Langsung saja, pandangan kita menuju ke lapangan penyelesaian setelah yang kedua. Kali ini skor 13-10. Ada Ian, 1-2-3. Pukul keras juga. Bola rembulan pukulan keras sehingga menghasilkan poin untuk tim dari Rapka. Kali ini Ian, sampai saudara yang tim Rapka lakukan set. Boleh, 1-2-3. Pukulan keras tidak mau kalah di perutnya. Kali ini dihempas oleh saudara Benny. Dan maksud saya, ya kali ini set yang dilakukan saudara Danu. Kali ini dari tim Gunung Sari lakukan serangan ke depan. Ada Nia di sana. Iya, apa yang terjadi saudara-saudara? Pukulan cepat kali ini dilakukan oleh saudara Troy sehingga poin berpindah ke bola dan menambah poin untuk tim dari Rapka 12-14. Kali ini terpoin 2 poin tim Rapka untuk mengejar ketertinggalannya. Dan kali ini saudara Troy lakukan shot. Apa yang terjadi? Ada Andi di sana. Contoh kali ini saudara Dohe masih bisa diselamatkan. Nia di sana. Ada Ian kepada siapa? Lep ke depan dia. Kali ini saudara Dohe. Apa yang terjadi? Bisa sayang sedikit kali sayang kali ini. Pukulan keras Dohe masih bisa dihalang-halangi oleh Blacknya. Atau benteng yang satu tokoh dari Atif Rapka. Sehingga menghasilkan poin 13-14. Dohe 1-2-3. Sangat baik sekali. Pukulan berkatek dari bola kalau saudara Ari namanya. Kali ini bola berpihak kepada tim dari Gunung Sari. Santoso dari Gunung Sari. Dohe namanya akan aku kasih. Ada Rebo di sana. Ian 1-2-3. Si tangan kuda Pami namanya. Lakukan pukulan keras sehingga menghasilkan poin untuk tim dari Rapka. Kali ini berpindah bola dan Andi Tore akan melakukan shot. Lakukan sudah ke depan. Ada Boy 1-2-3. Contoh kali ini Gilang. Ada Iwan di sana. Lep ke depan dia. Masih dipindah oleh saudara Anggi. Ada yang terjadi. Kali ini Reno. Ian 1-2-3. Namanya luar biasa. Pukulan keras dari saudara Neo menghantam jatuh di tempat yang kosong. Sehingga poin pertama untuk menjadi 15 sama. Kali ini pukulan keras dan apa yang terjadi kali ini? Pukulan keras dilakukan saudara Bono terlalu melebar sehingga bola keluar lapangan dan kali ini tim Alpi minta oleh tim dari Agung Nesari. Hai.
Iya, langsung saja kita menuju ke tengah lapangan untuk menyaksikan set yang kedua. Kali ini ada pemain di sana, umpan 1-2-3. Coba kali ini saudara Doni, apa yang terjadi? Kali ini saudara Sony, apa yang terjadi? 1-2-3, apa yang terjadi saudara-saudara? Dia kata keluar biasa, Andi Tole namanya. Transferan dari peran menggalak uang, bolanya sangat keras. Sehingga kali ini bola berada di pihak tim dari Rata. Lagi-lagi, Andi Tole lakukan set. Doni, 1-2-3, juga. Apa yang terjadi? Pukulan keras gunang kali ini tidak bisa diselamatkan oleh tim dari Wapka, sehingga kali ini bola berpindah kepada tim dari Gunung Sari. Nomor penyerang 10 dari tim Gunung Sari kali ini melakukan set 1-2-3 nama. Kalau masih bisa diselamatkan, Beno kali ini masih ada Beno di sana. Iya, 1-2-3 masih bisa diselamatkan kali ini. Iya, 1-2-3 tarung-tarungnya masing-masing. Dua dari pukulan penjelasan dari kedua tim di pertandingan sore hari ini. 1-2-3 pukulan keras dari saudara Ari tidak bisa dibendung oleh tim dari Rata. Kali ini bola kali ini berpihak kepada tim dari Gunung Sari. Pada di dia atau sok hanya kali ini melakukan sok. Iya, 1-2-3 ada saudara Andi Tole cepat dia. Masih ada Andi Tole. 1-2-3 apa yang terjadi saudara-saudara? Agar ragu-ragu kali ini saudara Mio untuk melakukan pukulan. Saya kali ini bola berada di pihak tim dari Gunung Sari. Lagi-lagi Merda kali ini akan melakukan sok. Lakukan sudah ke depan. Sayang kali ini kali ini lagi sia-sia oleh saudara Merda sehingga menghasilkan turun untuk tim dari Rata. Nomor 1, SMB namanya. Pemain dari Rata akan lakukan set. Iya, lakukan sudah ke depan. Ada Anggi di sana. 1-2-3 sekali pukulan dari saudara Ari. Sayang, sebenarnya sayang benteng yang satu tadi perlihatkan oleh tim dari Rata. Poin pertama 28-2. Lagi-lagi Sandy lakukan set. Dan apa yang terjadi? Sebuah kurang sebenarnya saudara Sandy kali ini mengasahkan poin untuk tim dari Gunung Sari. Dan kali ini bilang baru tim Gunung Sari lakukan set. Andi Tole ada siapa di sana? Iya, pukulan keras. Sayang serba kali sayang kali ini pukulan keras dari saudara Peng sehingga menghasilkan poin untuk tim dari Arata kali ini menjadi 21-19. Kali ini akan lakukan set pemain dari Rata. Sebuah yang dilakukan oleh saudara Mel sehingga poin kali ini terus bertambah 25-19. Dan kali ini tim Alat diminta oleh tim dari Gunung Sari. Terima kasih kepada para penonton yang sudah menghidupkan pada ke stadion Kebanggaan Bumerayu untuk menyaksikan Super Bigness yang besar hari ini. Kedua tim raksasa yang pernah terkalahkan. Iya, langsung saja kita menuju ke tengah lapangan untuk menyaksikan set yang kedua kali ini. Set nomor 23, hari namanya dengan gayanya lakukan set. Ada Reba di sana. Iya, 1-2-3 juga. Luar biasa. Andi Tolong namanya lakukan pukulan keras sangat sekali. Poin pun bertambah hari ini 23-20. Iya, kali ini saudara yang lakukan set 1-2-3. Pukulan keras di balas dengan pukulan keras. Dan kali ini dilakukan oleh saudara Abdeni. Kali ini saudara Abdeni akan lakukan set. Lakukan sudah jauh ke depan. Ada Andi Tole 1-2-3. Andi Tole lagi-lagi sampainya terbaru Rata. Andi Tole namanya yang merupakan transferan dari kotak lakukan pukulan keras sehingga menghasilkan poin untuk tim dari Rata. Kali ini 24-21. Iya, nomor 24 mereka ini lakukan set. Ada lagi di sana. Duh, boleh 1-2-3. Sangat baik sekali. Keras sekali ada pukulan dari saudara Denny. Tidak mau menggunakan begitu sabar bola dengan tim dari Gunung Sari. Kali ini Santos dari Gunung Sari boleh kali melakukan set. Ada siapa di sana? 1-2-3. Siapa juga kali ini? Saudara Pahmo kali ini melakukan pukulan. Sayang sekali dari saya yang kali ini pukulan Pahmo keluar lapangan sehingga menghasilkan poin kali ini 23-24. Kali ini tim yang diminta oleh tim dari Arnaka. Hey! Tolak, 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 tolak.
Iya, kali ini pasang kasar dari Gunung Sari. Bahwa kali ini lakukan set. Ada Nemo di sana. Iya, 1, 2, 3. Andi Pele lakukan pukulan keras. Ada Ari di sana. Hari ini dan saudara baru. Iya, hari ini saudara Nemo. Apa yang terjadi? Andi Pele lompat ke depan. Ada Andi di sana. Bos, 1, 2, 3.